Akhir dari perang antara Rusia dan Ukraina kian tak pasti. Konflik justru semakin meruncing menyusul serangan Rusia baru-baru ini di beberapa titik di kota Kiev. Rekaman seorang tentara Ukraina yang sedang bersembunyi dalam parit ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 12 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, tentara Ukraina itu awalnya dalam kondisi yang aman-aman saja. Namun tak disangka, saat ia mulai berdiri dan melihat kondisi, serangan bom tiba-tiba datang mengenai posisi tentara Ukraina itu bersembunyi. Beruntung, tentara tersebut dengan sigap langsung menunduk sambil melindungi bagian kepalanya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 318 pesawat Ukraina, 160 helikopter dan 2.195 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari Kubukiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 240 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 63.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-230. Thank you.